Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam berisi. Saya AKP Muhammad Ali, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Makassar. Saya menginformasikan bahwa situasi arus lalu lintas di wilayah kami, Polres Pelabuhan, di sepanjang Nusantara terjadi genangan air yang cukup tinggi, sehingga mengalami suatu perlambatan dan bahkan kemacetan. Terlihat dari arah selatan, dari pintu 2, ini air semakin hari semakin naik. Ya. Begitu pula sebaliknya, dari arah utara, dari arah Tugu Mandiri, pintu 1, terlihat air semakin naik. Olehnya itu, kami himbau kepada seluruh pengguna jalan, agar pada saat memasuki wilayah ataupun jalan sepanjang Nusantara agar berhati-hati. Ya, kita lihat yang dipaha oleh dewasa. Sekali lagi saya ingatkan kepada pengguna jalan yang akan melintasi wilayah sepanjang Nusantara agar tetap berhati-hati kalau perlu, ya, mengingat daripada wilayah tersebut, karena air